354 YouTube channel. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi edukasi dan informasi tentang persiapan awal pada kendaraan agar persiapan mudik kalian pada tahun 1440 Hijriah kali ini dapat berjalan dengan aman, selamat, dan bisa sampai di tujuan. Nah, sebelum melanjutkan video saya kali ini, saya berharap pada sahabat semua untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Apa-apa saja persiapan yang harus kita lakukan pada kendaraan agar kita memastikan bahwa kendaraan yang kita gunakan untuk mudik tahun ini dalam kondisi terbaik. Nah, harus ada beberapa hal yang kita perhatikan, ya, antara lain ada persiapan untuk pengisian oli, air, dan untuk lebih lanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Nah sahabat, sekarang mari kita mulai pemeriksaan awal. Nah ini kita hanya pemeriksaan awal saja, mungkin sahabat sebelumnya sudah melakukan servis atau sudah melakukan servis pada kendaraan Anda. Nah sebelum kalian berangkat untuk melakukan mudik, kita harus memastikan kondisi kendaraan kita terlebih dahulu. Kita memeriksa fungsi dari lampu-lampu pada kendaraan kita. Nah, yang harus diperiksa adalah pertama lampu kepala. Kita harus pastikan bahwa lampu kepala ini, lampu besar ini harus menyala. Nah kan mungkin kita akan berjalan pada waktu malam hari. Jika lampu kepala kita tidak menyala, nah ini akan menjadi dilema buat kita. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan mudik kita tahun ini. Yang kedua adalah lampu tangan. Nah, lampu tangan atau lampu sein. Kita biasa kalau di Medan bilangnya lampu tangan. Kalau nggak ada lampu, penggantinya adalah tangan. Yang selanjutnya adalah lampu fog lamp, guys. Ini lampu fog lamp ini pada saat biasanya kondisi berkabut. Nah, itu kita gunakan lampu fog lamp. Dan juga lampu kecil. Nah, ini lampu kota yang biasanya lebih redup. Ini untuk bagian depan, guys. Nah, untuk bagian depan mungkin hanya ada lampu kepala, lampu sein, lampu fog lamp. Nah, itu mungkin itu hanya lampu-lampu di bagian depan saja. Belakang kendaraan. Nah di sini ada lampu sein juga, lampu hajar, ada lampu kota ini. Lampu kota ini lebih redup dibandingkan nanti dengan lampu rim. Nah ini harus kita pastikan dalam kondisi hidup semua, guys. Nah ini di bawahnya ada lampu BK, ini juga harus dalam keadaan menyala. Kita akan menunjukkan lampu mundur. Nah ini akan kita lihat lampu mundur. Oke guys, ini lampu mundur sudah menyala. Nah jadi berarti yang kita periksa tadi ada lampu sein, ada lampu kota, lampu BK, lampu mundur. Nah yang terakhir adalah lampu rem. Ini adalah hal yang terpenting untuk di lampu bagian belakang, karena jika lampu rem kita mati, nah ini akan menyebabkan fatal. Orang atau kendaraan di belakang kita akan menunggu kita jika lampu rem pada bagian belakang akan menyala. Saya punya lampu rem, nah di sini mungkin kebetulan di kendaraan ini lampu remnya berkedip-kedip. Nah ini tidak masalah. Nah kita pastikan yang pertama tadi lampu-lampu, sudah kita memeriksa lampu di bagian depan, bagian belakang, dan kita akan memeriksa di bagian mesin. Di bagian mesin, nah ini sudah saya sampaikan dari awal tadi, ini kita hanya pemeriksaan awal saja, guys. Biasanya nih guys ya, kita mau lebaran seperti ini, kita biasanya sudah melakukan servis di bengkel-bengkel resmi atau di bengkel-bengkel pada umumnya. Nah untuk ini kita hanya pemeriksaan saja, kita memastikan bahwa di pada kondisi mesin ini semuanya dalam kondisi baik. Yang pertama adalah oli. Nah untuk periksa oli kita bisa periksa, kita cabut stik olinya. Nah pertama ini jangan langsung kita lihat ya, kita lap dulu, kita masukkan kembali. Nah di sini ada level oli, kita harus memeriksa. Nah di sini ada batas oli, kita harus pastikan bahwa oli cukup sampai ke garis posisi upper atau bagian full. Nah setelah itu kita periksa ke kentalannya, guys. Nih kita ke kentalannya, tidak terlalu encer dan warnanya juga tidak terlalu hitam. Nah ini masih dalam kondisi baik. Selanjutnya kita akan memeriksa tali kipas. Nah tali kipas ini kita biasa cuma meriksa kondisi fisik saja, guys ya. Kita memastikan tidak ada keretakan atau tidak ada yang fibel-fibel atau tali kipas yang sudah mulai rapuh. Nah ini nanti dikarenakan tali kipas ini tidak ada indikatornya, guys, di dalam speedometer. Nah untuk oli, mungkin kalau olinya habis atau tidak cukup, nah itu ada indikator oli di speedometer. Tapi kalau safety belt, nah itu tidak ada. Hanya mungkin ada juga sih, guys,
biasanya kode dari baterai karena alternator tidak berfungsi gas. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa air radiator, guys. Di air radiator ini ada bagian full nih. Nah, ini bagian full. Nah, kita harus pastikan bahwa air di dalam reservoir ini pada posisi full. Nah, ini juga begitu kita kurang, kita bisa menambahkannya dengan air biasa. Itu tidak ada masalah, guys. Nah, kita untuk memasangnya kembali, ini harus sampai bunyi kunci ngelok. Harus benar-benar ngelok, jangan sampai tidak ngelok. Kalau tidak profesional atau tidak yakin, maka lebih baik dibawa ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya kita periksa juga air washernya, guys. Nah, ini air washer, air pengupas kaca ini mungkin berabu, dalam kondisi jalan berabu kita bisa gunakan air washernya ini, guys. Kita bisa menambahkannya dengan air sabun atau air biasa juga tidak masalah. Nah, di pusat perhatian ini ada, di sini ada upper levelnya ya, guys ya, ada upper level. Atau ini bagian full, ini bagian lowernya, bagian bawah. Nah, jika kita melihat, ini harus dalam kondisi dalam air, di dalam air baterai ini harus berada pada posisi upper level. Jika kurang, kita bisa menambahkannya dengan air acu. Nah, ini bisa kita lakukan pengisian atau isi ulang, dan kita pastikan air baterai dalam kondisi upper level. Setelah itu kita juga harus memeriksa kekencangan dari terminal, guys. Ini harus kita periksa nih kekencangannya, jangan sampai ada yang longgar. Nah, ini jika longgar bisa mengakibatkan drop atau mogok di tengah jalan. Di minyak rem ini juga ada batas levelnya nih, guys. Nah, bagian atas. Nah, jika minyak rem kurang dari bagian upper sini, bagian atasnya ini, bagian fullnya, nah kita bisa menambahkannya dengan minyak rem. Kita juga memeriksa pada bagian roda. Nah, kalau di bengkel resmi, contohnya di Astra Diasa Singamangaraja, itu menggunakan ini, guys, torsi. Nah, ini adalah momen pengencangan baut terakhir pada kendaraan. Di sini sudah disetel untuk baut roda. Nah, kita tinggal melakukan pemeriksaan saja, guys. Nah, kita langsung pemeriksaan ini di keempat part roda. Jadi jangan cuma ban depan atau ban belakang saja, guys. Kita harus memeriksa dari baut roda. Itu hanya sebagai contoh, tapi tidak satu ban saja yang saya contohkan. Tapi seharusnya adalah keempat par roda kita lakukan pengecekan dengan menggunakan torsi atau mungkin kunci roda yang ada pada toolset kendaraan sahabat semua. Oke, tahap selanjutnya kita memeriksa tekanan angin ban pada kendaraan. Nah, untuk memeriksa tekanan angin ban, kita bisa melihat tekanan standar angin bannya di pintu bagian supir atau pintu bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada stiker, guys. Di stiker ini menunjukkan tekanan ban. Nah, di sini ada ukuran bannya. Nah, di sini ada ukuran ban. Nah, ini untuk tekanan angin ban depan itu kita menggunakan, kalau yang di dalam kurung itu satuannya PSI, kalau yang di luar dari dalam kurung itu adalah kilogram sentimeter. Nah, ini sini kita gunakan yang PSI itu 31. Ini untuk kendaraan Xenia. Mungkin setiap kendaraan itu berbeda-beda tekanan angin bannya. Kita bisa lihat di stiker ya, di pintu supir bagian sebelah kanan. Nah, di sini. Ini untuk bagian ban depan 31 PSI dan untuk bagian ban belakang itu 35 PSI, guys. Mari kita lihat, kita cek menggunakan tekanan angin ban. Guys, di sini jika di bengkel Astra itu sudah disediakan nitrogen tire inflation system atau untuk pengisian angin ban. Di sini sudah secara digital tekanan angin bannya, jadi kita tinggal memilih saja, kita atur satuannya harus dalam kondisi PSI. Tadi kita sudah lihat pada satuan PSI dan 31, dan ada ini kita lihat, kita turunnya saja 31. Nah, ini untuk bagian ban depan. Ya, depan itu kiri kanan sama. Kita masukkan aja, guys. Kita bisa. Nah, itu, guys. Tulisannya adalah N, berarti artinya sudah selesai dan tekanan angin ban pada saat ini 31 PSI. Bagian belakang. Kita tinggal menambahkan saja, guys. Nah, tambah jadi 35. Pemeriksaan
pada angin ban telah selesai. Nah guys, itu tadi adalah video pemeriksaan awal pada kendaraan untuk kita sebelum kita melakukan mudik lebaran tahun ini. Nah sebelum mudik, ada baiknya tadi kita melakukan pemeriksaan yang seperti tadi. Ada pemeriksaan oli kendaraan, ada lampu-lampu kita periksa. Nah ada juga sebagian ban. Nah ban ini juga penting, harus kita pastikan kekencangan baunya, kencangan bau dari ban. Nah jangan lupa guys, setelah mudik lebaran kalian lakukan servis berkala atau servis ulang, servis kembali di bengkel-bengkel resmi, atau mungkin jika jauh dari bengkel resmi bisa di bengkel umum agar performa kendaraan sahabat semua dalam kondisi tetap dalam keadaan kondisi prima. Nah, rekomendasi dari saya adalah melakukan servis di bengkel Astra Daihatsu Jalan Jusinga Mangaraja yang akan normal kembali operasional pada tanggal 8 Juni 2019. Kalian bisa lakukan booking 1 hari sebelumnya. Sekian informasi dari saya. Mungkin ada saran atau komen dari teman-teman semua, bisa komen di kolom komen di bawah ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf. Selamat pagi, sampai jumpa kembali di channel Auto 354. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.